guys, welcome back. At the habang panahon. Just one more time. You're the first to say that I'm not perfect. Oh, baik dan sehat selalu. Itu juga di sini, jangan kamu risau. Guys, hari ini kita akan request untuk buat reaction video di channel Ali Gold Channel. Terungkap bukti kemunculan Sabdo Palon, sebar dan pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. So, ada juga dia ada juga dia punya cerita di sini tertulis di description dia. Tapi lagi cantik kalau kita macam mana cara penyampaian dia itu cerita. Kita lebih memahami. Kepada kawan-kawan menonton ini, share dan terima kasih banyak-banyak karena klik video ini. Jom kita tengok video. Mengacu ilmu mitologi, kecocokan bentuk semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat kesatria Nusantara. Kalau saat ini kesatria tersebut mungkin diwakili Presiden Jokowi. Wacana pemindahan ibu kota sendiri sebenarnya sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negara ini belakangan? Lantas, seperti apakah sejatinya kisah Sabdo Palon atau Semar dan kaitannya dengan pemindahan ibu kota tersebut? Mari kita simak selengkapnya. Sejak diputuskannya rencana perpindahan ibu kota baru dari Pulau Jawa ke Kalimantan, ternyata menyimpan beragam misteri, khususnya kisah dari Sabdo Palon yang legenda itu. Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabdo Palon atau disebut juga Semar. Pada penghujung kejayaan Kerajaan Majapahit bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, sang pangeran Raden Patah mendirikan Kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, Majapahit pernah pergi menyingkir. Majapahit punya kerajaan pun pernah ada di Manila dulu lah. Hingga penghujung timur Pulau Jawa, pelambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi, didampingi dua abdinya Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo termuda, penasehat Raden Patah yang ikut mengislamkan tanah Jawa, menyusul sang Prabu Brawijaya kelima ke pelambangan. Sunan Kalijaga membujuk sang Prabu untuk kembali ke istana Majapahit, tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabdo Palon untuk ikut memeluk agama Islam. Sabdo Palon kecewa dengan sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam, dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia, Sabdo Palon, adalah pemomong
para raja di tanah Jawa. Oh. Sudah 2000 tahun lebih, 3 tahun dah hidup dan menjadi pememong para satria Jawa hingga menjadi raja ganti berganti. Tentu seseorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia, tapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok Semar, sang pememong satria-satria yang dimasukkan ke dalam kisah pewayangan Jawa, adopsi dan kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaan Prabu Brawijaya kelima yang pemomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarkan Islam ke seantero tanah Jawa, dia memilih untuk moksa atau menghilang menjadi samar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabdapala bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi. Dari saat itu, Tanah Jawa Saka dengan Sengkala, Kode Sastra Jawa, Getir, Surno, Hilang, Kertanik Bumi, Musnah, Hilang, Kemakmuran Dunia, yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabda Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Setelah 500 tahun agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima akan menyebar bahkan seluas Nusantara. Namun Islam hanya menjadi baju yang menempel di raga, sedangkan ajarannya sudah tidak merasuk ke dalam jiwa. Para pemimpin Islam hanya fasih di mulutnya tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara dan berbicara bohong menjadi jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan harta benda, tapi banyak yang mengeluhkan sulitnya hidup, merasa lebih baik mati, dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya gunung berapi dengan mutan abu dan lahar ke arah barat. Sabda Palon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas kembali sebagai seorang pemomong. Setelah 500 tahun, tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satrio yang akan menjadi memongannya. Sang satrio ini akan melawan membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara, dan akan mengusung kembali ajaran budi. Budi pekerti yang luhur akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran dan kejayaan negara. Sabda Palon akan kembali tentu bukan di alam nyata, tetapi sebagai bangsa jin dia akan muncul kembali di alam gaib, alam maya, bersama pasukan jin dan lembut. Sabda Palon akan membantu perjuangan sang satrio memongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya kelima. Sang satrio yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak dikenali, muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyhur ke seantero Nusantara. Penggambaran lain tentang sang satrio dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita, tinggal di rumah di pinggir kali yang timurnya. Jadi yang cerita yang pemimpin itu ya, di pemunculan kembali kan, macam dia menggambarkan apa Jokowi dari kecil dia susah sampai dia jadi menteri gitu. Jadi macam dia lah kuno yang kembali. Adalah kaki Gunung Lawu
dan Kali Bengawan. Wajahnya selalu tersenyum, Mbak Krisna, tapi wataknya tegas seperti Baladewa. Caranya berpakaian dan berpenampilan tidak layaknya satrio calon raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata. Pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan disakiti, mampu tanpa perlu ajian, nama besar keturunannya mampu kepangkatan. Keadaannya adalah mengurangi dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya yang dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok sang satrio. Begitu dia muncul, diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi dan membabarkan tanda-tanda zaman kapan dia kembali dan ciri-ciri calon momongannya, Sabda Palon segera menghilang moksa dari hadapan Prabu Brawijaya V. Kita bisa percaya atau tidak pada mitos Jawa, namun terkadang ucapan orang zaman dahulu dikenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat. Seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia. Suatu hal yang kita yakini adalah optimis Indonesia bisa kembali jaya di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Apakah Anda percaya atau hanya mungkin sebuah kebetulan saja? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Seolah-olahnya Presiden Jokowi sekarang itulah yang cakap apa yang mau balik dari dulu. Tapi kadang-kadang mitos itu dari dulu punya, kadang-kadang ada yang jadi juga, ada yang tidak, tapi lama kelamaan memang terjadi. Kalau yang belum jadi itu mungkin belum masa dia. Nah, tapi kebanyakan yang mitos dari dulu punya memang akan terjadi. Oke, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi. Till next time, guys. Bye. Terima kasih.